Tapi mana kawan-kawan kita? Max! Eh, itu suara Uncle Mu tu. Ya, mari. Hai, awak ni korang. Tak adalah. Korang yang lambat. Tengok tu, Zul dah sedia nak gunting rambut. Upin Ipin pun mau gunting rambut kah? Alah, Uncle ni. Perli pula. Kita orang datang saja nak teman kawan-kawan. Ya kah? Uncle gurau juga. Eh, jap. Ehsan, tunjuk gambar rambut tu pada Uncle. Okey. Ha, ni dia. Hei, tengok depan lah. Uncle tahulah apa macam mau gunting. Baik, Uncle. Sama dengan dalam gambar. Siapa lagi? Cepat. Uncle pandai ke gunting rambut? Ya, dulu-dulu banyak pandai. Sekarang sikit pandai. Pandai masak saja. Patutlah rambut Zul tak jadi. Apa tak jadi? Cantik kan? Tengok. Cantik. Sekarang siapa mau gunting rambut? Cepat. Kau dulu. Aku tak jadi gunting rambut. Kau pergilah. Yelah. Duduk elok-elok. Jangan geraklah. Uncle, saya nak fesyen rambut macam ni. Okey. Tolong. Tolong. Pipi, tolong pulang. Upin, lagi krim, inilah dia. Kembar seiras, itu biasa. Upin, lagi krim, ragam aksinya. Tadi senangi, siapa jua. Menang dapat apa? Menang dapat jentik tangan korang semua. Tak suka. Nanti tangan sakit, Ma. Ya, benar. Yuk, Meme. Kita main berdua aja. Siapa itu? Entah. Tapi dengar suara macam Ehsan dan Fizi. Rambut yang cantik buat apa? Aku nak aku yang cantik. Eleh, cemburu lah tu. Apa yang korang dah buat kat rambut tu? Rambut ni? Kita orang pakai krim rambut ajaib. Daddy Ehsan punya. Daddy aku baru beli. Apa yang ajaib sangat? Aku boleh buat... Remus.
gaya betul. Aku nak cuba pakai, boleh pinjam? Saya dengan Susanti mama pakai. Boleh enggak? Tapi krim ni untuk lelaki. Oh, ya kak? Kita orang pun nak pakai. Nak pakai kat mana? Korang bukannya ada rambut. Botak! Nak, kemaskan rambut aku. Akulah. Upin, Ipin, buat apa tu? Penat, Opa. Duduk sekejap. Eh, kenapa ni? Menangis ke? Tadi Upin siji. Dia kata Upin dengan Ipin budak botak. Alah, dia tak salah pun. Memang korang botak. Dah, jangan merajuk. Kawan je baik-baik. Opa, kenapa rambut kita orang tak tumbuh-tumbuh? Macam kawan-kawan, semua ada rambut. Siorang boleh buat macam-macam gaya rambut. Besar nanti tumbuhlah tu. Tapi, kita orang dah besar lah ni. Upin, Ipin. Hantar ni kat Atok. Tengok. Huh? Akak pun ada rambut. Patutnya akak pun botak macam kita orang. Huh? Apa? Ish, dah tu. Pergi cepat. Elok-elok. Terima kasih. Atuk, ha? Nak ni? Mana kau dapat? Dalam bakul tu. Ambillah. Apa yang korang buat tu? Minyak tumbuh rambut mujarab. Minyak tumbuh rambut mujarab? Mana dapat ni? Atuk bagi. Boleh cuba kan? Boleh. Tapi tidur nanti, minyak jangan kena bantal. Tahu. Sebab tu kita orang dah siapkan ni. Habislah sekop opah bau minyak. Dah, tidur. Selamat malam, Kak. Selamat malam. Tak bangun lagi? Upin, Ipin, bangun. Nak pergi sekolah ni. Hebat juga.
pagi dah. Dah ada rambut. Macam mana? Kita orang pakai ubat tumbuh rambut ni. Opa, kita orang pakai cepat siap. Je. Nanti lambat ke sekolah. Betul ke ni? Betul, Opa. Ada rambut. Selamat pagi, kawan-kawan. Dua, tiga, ikan laga. Siapa itu? Upin Ipin ke? Ya, nama saya Upin. Dan ini adik saya, Ipin. Jom duduk, Upin. Jom. Saya tak percaya. Tiba-tiba ada rambut. Iya, aneh. Tapi mereka kelihatan ganteng ya. Ya, lho. Ya, mereka dan ada gaya. Iya, betul. Huh? Ipin, Ipin, macam mana tiba-tiba je korang ada rambut? Haa, lebat pula tu. Katilah, jangan cemburu. Bila, rambut palsu tu. Rambut betul lah. Suka. Sudah tu. Jangan tarik rambut dia. Siapa dia ni? Rambut. Saya Ipin dan saya Upin. Opa. Wah, dah ada rambut. Sukalah sangat. Apa reaksi kawan-kawan? Dia orang terkejut. Tak percaya. Tapi ada yang kata segak bergaya. Betul. Cikgu Melati sampai pingsan. Lah, kesian dia. Tapi memang Opa pun terkejut, nyaris pingsan. Opa, petang nanti nak pergi rumah Atuk. Nak terkejutkan dia. Pergilah. Tapi jangan lebih-lebih. Atuk tu dah tua. Nanti terkejut, lain pula yang jadi. Lebih kau ni. Warna merah jambu. Saya suka. Terima kasih, Cikgu. Siapa lagi yang dah siap? Saya, Cikgu. Saya siap. Bagus. Semuanya cantik-cantik. Tahu kan apa kegunaan tabung ni? Tahu. Untuk simpan duit. Betul. Tabung kita orang kat rumah dah penuh, Cikgu. Iya. Hebat. Aku tabung pun tak ada. Inilah tabung pertama aku. Ish. Huh? Jadi kau tak pernah menabung? Tak. Huh? Aku tak ada duit. Ya ke, Fizi? Ya, betul. Tak apa. Dah ada tabung ni, bila-bila Fizi ada duit, boleh mula simpan. Sebab menabung tu penting. Orang susah ke, senang, semua kena berusaha untuk menabung. Walaupun 10 sen. Nah, Fizi boleh mula menabung. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama.
Pasal si Rainbow melintas tadi. Bertuah punya ayam. Pak? Pak? Terima kasih ya. Nasib baik ada korang. Tabung surau. Dah, Atuk gerak dulu. Baik, Atuk. Tata. Baik, Atuk. Jom kita ke kedai Abang Is. Siapa sampai juga dia menang. Cepat ke sini. Aku dah nampak semalam masa datang dengan Daddy. Sebab tu aku ajak korang datang hari ni. Kau nak beli ke? Ha. Buat apa nak beli? Baca je kat sini. Percuma. Berbalut plastik pula. Tak apa. Ha, tengok ni. Kau beli semua 5 siri? Ha-ha. Abang Is, tabung apa ni? Ini tabung derma rumah anak yatim. Dan ini tabung derma gerobok rezeki. Ini semua untuk bantu orang yang memerlukan. Oi, dari mana nak ke mana? Dari kedai Abang Is nak balik ke rumah. Akak, kenapa ada banyak tabung? Tabung duit simpanan kita orang, tabung surau, tabung derma. Yang aku rasa ibu nak tahu apa hal? Sebab tadi Abang Is bagi teki-teki. Dalam banyak-banyak tabung, tabung apa yang paling penting? Tabung kecemasan. Betul. Bijaklah, Kak. Mestilah. Penting sangat ke? Ish, iyalah. Kalau berlaku kemalangan atau benda-benda yang tak dijangka. Macam... Mana je orang ni? Tak balik-balik lagi. Rose, kenapa ni? Apa dah jadi? Cuba cerita. Biar open cerita. Tadi, kaki akak dihempap dahan pokok. Dahan pokok je? Takkanlah teruk sangat macam ni. Sakitnya. Sebenarnya, Opa. Mestilah. Aduh, sampai Abang Is dengar. Dia pun tolong hantar ke hospital. Terima kasih pada Abang Is. Dah tu, apa doktor cakap? Kaki bengkak sebab terselio. Tapi nasib baik tak patah. Syukur, Alhamdulillah.
Assalamualaikum. Upin, Ipin. Waalaikumsalam. Isin, masuklah. Kaki Kak Ros kenapa? Sudah patah? Kasihan Kak Ros. Tak patah, terselioh je. Aduh, sepertinya sakit. Nasib baik ada Abang Is tadi. Dia yang uruskan bayaran rawatan akak. Dia uruskan je, tapi bayarannya ditangguh takaful. Takaful tu siapa? Banyak duit dia. Takaful bukan orang lah. Ha-ha, takaful tu nama perkhidmatan. Di mana kita menabung untuk mendapatkan manfaat perlindungan. Maksudnya, takaful menguruskan sumbangan yang dikongsi bersama bagi membantu mereka yang memerlukan. Ya, macam tabung kecemasan. Jadi, takaful ni pentinglah. Sangat penting dan bagus kalau ada takaful. Takaful memberi perlindungan kesihatan dan mengurangkan beban jika ada kemalangan yang tidak dijangka. Ha, sesiapa yang nak ada takaful, jumpa abang. Abang adalah ejen yang berdaftar dengan Persatuan Takaful Malaysia. Baguslah Abang Is. Sebab boleh. Betul-betul-betul. Orang tahu kenapa abang aku jadi ejen takaful? Mestilah tak tahu. Kenapa? Sebab... Mari abang, mari. Banyak duit nak pakai ni. Masa tu, kita orang kena keluarkan semua simpanan. Kalau kita ada takaful, tak adalah susah macam ni. Lepas tu, abang aku jadi ejen takaful. Dia nak semua orang kampung kita ada perlindungan. Kalau jadi apa-apa, tak adalah susah. Betul tu. Ingat, sihat sebelum sakit. Muda sebelum tua. Senang sebelum susah. Sayangkan keluarga, sertailah takaful. Ha, mari makan. Kau kira apa tu? Tengah kira untung, jadi ejen takaful. Hah? Kau nak jadi ejen takaful macam abang kau? Betul. Untung banyak. Ha, itulah, asyik berangan, tak tengok jalan. Tak boleh. Ya betul. Baru nak jadi macam Abang Is. Kenapa tak boleh? Nak jadi ejen atau jadi pemilik takaful, kena berusia 18 tahun ke atas. Orang dewasa macam abang je boleh. Alah. Ai, tapi kita orang budak kecil. Aduh je takaful. Betul. Tapi, itu opah yang ambilkan dalam pelan keluarga. Oh, macam daddy aku buatlah. Korang ni datang ramai-ramai jumpa abang. Ingat nak belajar jadi ejen lah ni. Ha-ha, sebab Mak El kata boleh untung banyak. Sebagai ejen takaful, bukan untung diutamakan. Tapi, kesejahteraan orang ramai. Ha, niat yang bagus. Sebab tu Atok pun sertai takaful dengan Is. Takaful ni satu pelaburan jangka masa panjang. Tak rugi kita bayar bulan-bulan. Sebab kita dapat manfaatnya. Atuk pun ada takaful? Kau Isan? Mestilah. Atuk ni pelanggan nombor satu kau kan? Wah, pelanggan nombor satu dia. Semua perlindungan takaful wah ada. Wah punya diri. Wah punya keluarga.
semua ada.